Bersua kembali, Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSCIP mendapat sambutan luar biasa dari negara luar yang ingin menyertainya. Ini termasuk kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat dan China. Bagaimanapun, Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkata, keputusan belum diputuskan memandangkan perbincangan terperinci perlu diadakan dengan pengerusi bersama Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Mohammed Salman. Jadi kita kumpulkan semua pandangan-pandangan mereka yang ingin menawarkan diri untuk terlibat secara langsung. Bagi saya, lebih inklusif lebih baik. Inklusif maksudnya tak terlalu ramai negara yang dia sebagai on the board of trustees maybe tak terlalu ramai, tetapi kita dari segi kemahiran dan kepakaran lagi ramai lebih baik supaya kita dapat gembelingkan semua pengalaman mereka di luar sana, supaya ini betul-betul boleh jadi center untuk kita counter ideology. Beliau berkata demikian selepas sesi soal lisan di lobi parlimen. Putera Mohammed dijangka melakukan lawatan ke Malaysia bulan hadapan. KSCIP mula beroperasi pada Mei lepas dan dijangka beroperasi sepenuhnya dalam tempoh 2 tahun akan datang.